ini udah sampai nih. Arigato. Pagi. Nungguin taksi. Datang. Ini lagi sibuk ngelipet stroller. Kita cuma berdua. Mbak, misi mbak. Mbak, bisa mundur dikit gak mbak? Bisa mundur dikit gak? Cantiknya kelewatan soalnya. Kita gak jadi jalan-jalan gak apa-apa ya. Pada tutup. Guys, iya. Tadi kita kelamaan makan. Iya loh, lapar tadi kita. Gak apa-apa ya. Panjang. Nanti kita pulang dulu biar pada fit semua badan, baru besok kita cari lah tuh yang mau dicari, ya? Puas-puasin tuh. Guys, kita mau pacaran dulu nih. Karena kebetulan kita nginapnya di Airbnb di lorong gitu ya, lorong apa gang ya? Tapi nggak terlalu, bukan yang kecil sih jalannya. Terus yang lain belum berdatang, masih di bandara. Bayi-bayi udah pada tidur ya. Ada mbak-mbak di Airbnb. Kita mau nyari apa ya? Turn left katanya. Kita jalan kaki pakai apa? Pakai apa ini ya? Pakai maps. Kita cari supermarket yang terdekat. Iya, kira-kira. Ini sepi banget loh. Kita mau nyari buah. Ini tuh mirip yang kita pernah tinggalin. Oh iya, yang di depan jalan gede ya. Tuh sepi banget tapi. Sakit banget, astagfirullahaladzim. Lihat deh. Sepi banget ya, Mi. Tidak boleh menyeberang sembarangan. Sini, cinta. Seru banget. Kita tuh paling suka ya kalau lagi keluar negeri gitu tuh jalan-jalan kayak gini. Kalau sekarang ini dekat banget ya, sama ini ya, Sky Tower. Sky Tree. Sky Tree. Iya. Sky Tower. Bukan ya? Gitulah pokoknya. Di mana yang? Kok jauh banget enggak ada nih yang? Sepi banget ya? Oh gitu bawa kamera ya? Iya. Ayo kayaknya tiang enggak dulu. Ayo dulu yang takut kasihin kabar yang ada apa yang jaga. Oke. Ada yang jaga sih, ada Elsa sih. Akhirnya guys, setelah muter-muter, kita menemukan apa yang? Ini masker. Ya, 7-Eleven. Jadi enaknya itu buat teman-teman yang mungkin kalau misalnya mau pergian ke Jepang, kita tuh selalu bawa lauk doang karena di 7-Eleven itu biasanya jual nasi dan nasinya itu enak banget ya, pulen banget ya. Iya. Sayang. Jadi ya udah, tinggal bawa. Nasinya Jepang pokoknya favorit banget. Iya, tinggal bawa rendang doang, Mustafa sama cakalang fufu, busau goreng. Wah, gila itu nggak ada. Ya ada. Penyelamat. Mari kita. Kok kirain ubi yang? Nggak ada. Jadi aku sama Dina pernah nemuin ubi kayak ubi madu gitu, kalau di Indonesia tuh enak banget. Nah ini banyak makanan yang nggak dipanasin, tapi harus hati-hati ya. Nah, buat yang muslim harus onigiri ya sih. Iya, onigiri kita lumayan percaya. Pisang nih naik sayang. Nah nemu ini. Ini teruntuk orang-orang yang males motong daun bawang. Di Jepang ternyata udah dipotongin, tinggal dibeli. Eh, kok diterung lagi ya? Habis belanja. Yang, kamu gak mau berbagi sama aku? Berbagi? Itu plastiknya. Itu aja kamu maksa bawa? Gak ada. Ini kita ingat gak ya, jangan pulang? Ingat dong. Aku gak percaya sama kamu. Astagfirullahaladzim.
Kamu aja aku bimbing yang. Tapi kalau jalan, jalan di sini aku nggak percaya. Aku juga nggak ragu sih. Di situ sebenarnya. Oke, kita ready nih. Nak pusing-pusing. Pusing-pusing. Nanti habis pusing-pusing kita mual-mual ya. Nah, ada Mama Ratu, ada Mama Susi, dan ada Papa Egi. Papa Egi siap dijadiin kita hari ini. Ada Chandra Deska. Andai ada keajaiban ingin ku uktikan. Kemana langkah ku pergi, selalu ada di nahal. Karena hati nurani, Dinda takkan terganti. Happy? Kamu yang kutanya happy? Happy. Nah, kalau kamu happy, aku otomatis happy juga. Yuk pulang ya sayang, cari tempat nongkrong yuk. Kita pacaran dulu ya, anak-anak tidur, kita langsung gas lagi. Gas, cari tempat nongkrong. Kalau abang dilepas kayak abang. Yang bagus mana? Seharian jalan kaki mulu kita. Gak apa-apa ya, ayang happy ya. Happy, selalu happy. Ayang happy, asi lancar. Terima kasih suami. Bayi gembul. Sehat semuanya, bahagia semuanya, amin. Ini kita balik lagi ke spot ini. Jadi jalan kakinya lumayan jauh. Dari tempat kita tinggal sampai ke stasiun itu lumayan jauh. Tapi kita tetap memilih buat jalan kaki karena ya vibes-nya enak aja kalau di sini. Ada siapa ini? Nyelek-nyelek ayah nih.